Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Jalaluddin. Di sini saya akan sharing lagi ya. Yang sebelumnya saya pernah sharing juga di channel YouTube-nya Andika Rizkika dengan materi yang sama, tutorial inventor versi 2015. Di sini saya menyebutnya sharing aja ya, karena saya juga masih belajar, dan koreksi di kolom komentar kalau ada kesalahan atau ada saran-saran cara yang lebih tepat untuk tutorial inventor ini. Nah, di sini ada gambar kerjanya ya. Kita akan coba membuat gambar kerja ini. Kita langsung saja ke buat template partition-nya. Seperti biasa, kita sketch dulu 2 dimensinya. Untuk caranya di sini saya akan mencoba cara membuat kubusnya terlebih dahulu, kemudian kita pocket sehingga membentuk sebuah part seperti ini. Kita akan coba lihat dimensinya. Lebarnya 125, panjangnya 70 ditambah 56, dan tebalnya 75. Kita pilih rectangle. Kita untuk tadi panjangnya itu 70 ditambah 6. Untuk lebarnya 125. Yes. Dan kita extrude. Tadi tebalnya itu 275 ya. Jadi kita akan coba pocket bagian ininya ya. Mungkin kita coba ubah tampilannya dulu ya, biar kelihatan garisnya. Kita pilih plane-nya terlebih dahulu, kemudian kita bikin bentuk dari pocket-nya. Kurang lebih seperti itu. Terus kita berikan dimensinya. Untuk dimensi, kita beri dimensi dulu. Oh, ini datumnya di sebelah kiri 50. Yang ini 20 ditambah 6. Kemudian tingginya 125 dikurangi 25 ya. Ini 125 dikurangi 25. Jadi 100. Kemudian kita cari tinggi. Nah, ini kan belum full ya. Kalau tandanya sudah fully dimension itu warnanya biru semua. Untuk tingginya itu
Oh ini ya, 125 dikurang 70. 25 dikurang. Maaf. 25 dikurangi 10. Jadi kita sket, dan kita exclude. Sedalam 50. Nah, di sini kemudian kita akan yang menggunakan export card ini bagian dari sini. Kemudian kita buat bentuknya segitiga kan ya. Seperti biasa kita beri dimensi 70, tingginya 50. Nah, ini udah fully dimension ya. Coba oh ya udah 70 ini. Karena tadi ngikutin ini ya. Nah, ngikutin kontur ini. Jadi ini udah otomatis 70. Udah finish sketch. Kita export card lagi. Sedalam 6. Nah, di sini saya akan mencoba fitur yang baru ya. Mencoba fitur yang ada di inventor maksudnya. Yaitu project geometry. Ini bisa dibilang cara yang lebih cepat ya untuk sketch 2 dimensi. Caranya itu kita pilih project geometry, terus pilih kontur yang ingin di copy untuk jadikan referensi kita sebagai sketch 2 dimensi. Ini udah ada kan sketnya, menyesuaikan dengan kontur yang ada. Dan kita cut. Di sini kita pilih to plane. Di sini to plane ya. Pilih sejauh plane mana. Nah, di sini saya akan pilih sejauh ini ya. Sejauh bidang ini. Oke. Nah, udah. Tinggal kita bikin fillet sama ini pocket satu lagi ya di sini. Kita bikin pocketnya dulu aja. Panjangnya 46, lebarnya 38. Finish. Sudah kita cut lagi. Ini bisa langsung ya. Jadi kita tuh tidak perlu melihat kedalamannya karena ini kan tembus. Kita langsung ke all aja. Kemudian kita terakhir kita bikin fillet dengan jari-jarinya 25. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, koreksi bila ada kesalahan. Bila mana ada masukan juga bisa di
tulis di kolom komentar. Mungkin sekian sharing saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.